Inilah dua pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diringkus oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. Kedua pelaku tersebut masing-masing berinisial SF dan US yang merupakan warga kampung dalam Kecamatan Senapelan. Polisi yang melakukan penggeledahan berhasil menemukan 4 paket sabu yang disimpan dalam lonceng pos ronda. Penangkapan ini sempat membuat heboh warga sekitar di mana warga beramai-ramai melihat penangkapan. Penangkapan pelaku dilakukan setelah adanya laporan masyarakat bahwa di kampung dalam kembali adanya transaksi narkoba. Selasa 5 September kemarin, kita melakukan penangkapan di salah satu daerah yang terkenal, di sini kampung dalam, yang menjadi target prioritas kita. Jadi dari penangkapan tersebut kita mengamankan 2 orang, ikut barang buktinya paket sabu 4 paket yang siap edar. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap kedua pelaku beserta barang bukti. Kedua pelaku beserta barang bukti sabu lalu dibawa ke Mako Polresta Pekanbaru guna dilakukan pemeriksaan mendalam. Devi Hendrawan dan Ivo melaporkan.